Ada orang masuk. Kena request ke? Kena request ke? Ke diorang boleh join? Oh, duduk tempat lain.
That's interesting. Yeah. Hai adik-adik.
Ha, hari ini anda akan bersama saya Teacher Shahida. Akan bersama anda di Exploria TV. Okay, good. Seperti apa yang kita nampak dekat depan saya ini, saya ada menyediakan sedikit barang dan bahan-bahan yang kita akan buat untuk eksperimen demonstrasi letusan gunung berapi. Okay, sebelum kita mula dengan eksperimen ni, saya nak tanya, siapa tahu dekat negara kita, Malaysia, wujud tak gunung berapi? Sama ada gunung berapi yang aktif ataupun tak yang tak aktif. Malaysia beruntung. Sebenarnya Malaysia tidak mempunyai sebarang gunung berapi sama ada yang aktif ataupun tidak aktif. Awak tahu tak dekat mana letusan gunung berapi yang terdekat dengan Malaysia? Kalau awak nak tahu, dekat negara jiran kita di Indonesia, kita ada gunung berapi Merapi di Jogja dan gunung berapi agung di Bali. Dan gunung-gunung berapi tersebut masih lagi aktif sehingga pada hari ini. Jadi maksudnya dia akan boleh meletus bila sampai waktunya. Okey. Jom kita tengok apakah bahan-bahan yang saya sediakan di hadapan ni. Okey, untuk buat eksperimen letusan gunung berapi ni, bahan utama yang kita perlukan adalah yang pertama, soda bikarbonat. Okey, soda bikarbonat ni selalu kita guna time dan kita nak buat kek, kita nak buat cookies. Okey, kemudian asid citric. Asid citric ni terdapat dalam limau, dalam lemon, dalam limau nipis, kan? Dia bersifat asid. Manakala soda bikarbonat ni bersifat alkali. Okey, selain daripada tu, kita memerlukan botol air. Air dalam cawan, pewarna makanan, corong dan juga stick. Okey, kayu batang aiskrim. Okey. Untuk eksperimen ni, kita akan buat eksperimen. Kemudian kita akan kupas sains di sebalik aktiviti ini. Dan saya akan buat kuis. Kalau adik-adik nak jawab kuis, adik-adik boleh komen dekat live kita. Siapa yang bertuah, pemenang bertuah, kita akan bagi hadiah. Okey, cuba tengok dekat depan kita. Okey, langkah yang pertama, kita perlu masukkan soda bikarbonat ke dalam botol. Okey, ni soda bikarbonat ya. Okey, saya akan masukkan. Okey. Kemudian saya akan masukkan asid citric. Dia agak berketul-ketul sikit. Okey. Okay, yang sebelah dia pula pun masukkan yang sama. Soda bikarbonat. Kita akan buat dua warna hari ini. Yang pertama warna biru dan yang kedua warna merah. Dan citric acid. Okey, siap. Okey, yang seterusnya kita perlu masukkan pewarna makanan ke dalam air. Kita letak dalam lebih kurang dalam 5 titik. Okey. Pewarna biru untuk cawan yang seterusnya. Okey, good. Kemudian kita akan kacau menggunakan batang aiskrim. Okey, air kita sudah pun sebati dengan pewarna. Okey, kita kacaukan pula pewarna biru. Okey. Yap. Okey, yang seterusnya. Cuba awak lihat kat depan ni apa yang akan berlaku sekiranya saya memasukkan air berwarna biru dan merah ke dalam botol air. Okey, sebelum tu kita perlu goncangkan sedikit untuk sebatikan soda bikarbonat dan juga asid citric. Okey. Okey dah. Dah ready? Okey, kita akan masukkan air berwarna merah dulu.
Okay. One, two, three. Wow. Okay, tidak balas dia tak habis lagi. Okay. Nampak tak gas yang dihasilkan? Okey, yang seterusnya kita akan masukkan air yang berwarna biru. Ha, saya takut dia meletup-letup sekarang. Wow. Ha. Kalau awak tengok, dia ada tindak balas. Kan? Ha, cantik kan? Okey, ini adalah demonstrasi gunung berapi. Mungkin ada di antara anda di rumah pernah buat benda ni. Kalau siapa yang belum lagi, boleh cuba. Ha, cuba buat dekat rumah sebab bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang selamat yang digunakan. Okey. Ha. Jadi sudah pun siap kita punya eksperimen. Ha, kita akan kupas apakah sains yang di sebalik eksperimen letusan gunung berapi ni. Ha, kalau awak nampak, awak lihat tadi, yang pertama kita masukkan soda bikarbonat. Ha, kemudian kita masukkan asid citrik. Okey, kemudian kita masukkan air. Ha, apa yang jadi sebenarnya? Okey, tindak balas kimia yang berlaku apabila air dituangkan kepada campuran soda bikarbonat dan asid citrik menghasilkan gas karbon dioksida. Ha, di mana gas karbon dioksida tu akan berbuih-buih dan menjadi letusan gunung berapi kepada eksperimen ni. Ha, jadi karbon dioksida ni adalah gas yang sama yang ada terdapat di dalam air-air soda bikarbonat yang dekat luar. Contohnya macam kalau kita beli air Pepsi, air Coca-Cola, air Fanta kan. Apa jadi kalau kita goncangkan air tersebut? Dia samalah macam ni. Dia akan menghasilkan gas-gas karbon dioksida. Okey. Untuk sesi kita yang seterusnya, kita akan adakan sesi kuis. Okey. Tolong sekejap. Okey. Pada adik-adik yang nak jawab, yang tahu jawapan quiz ni, saya minta anda boleh komenkan dekat, boleh jawab soalan saya dekat bahagian komen kepada peserta ataupun adik-adik yang bernasib baik. Kita akan bagi hadiah yang terpilih, kita akan pilih. Okey, soalan yang pertama, apakah bahan kimia yang digunakan dalam eksperimen ini? Okey, sila jawab dekat bawah eh. Okey, apakah bahan kimia yang kita gunakan di dalam eksperimen ini? Ada dua. Satu apa, yang kedua apa? Okey. Yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Apakah tindak balas yang terjadi sekiranya soda bikarbonat dan asid citrik dicampurkan dengan air? Okey, saya ulang soalan dia. Okey, apakah tindak balas yang terjadi sekiranya soda bikarbonat dan asid citrik dicampurkan dengan air? Okey. Siapa yang ada jawapan? Sila letakkan dekat komen kita. Nanti kita akan baca. Okey, ada ke? Belum lagi. Okey, soalan yang ketiga. Apakah fenomena alam yang menyerupai eksperimen ini? Apakah fenomena alam yang menyerupai eksperimen ini? Okey, boleh jawab dekat komen kita, boleh like kita punya status, boleh share dengan orang. Okey. Pemenang.
Senang hadiah. Nanti kita akan announce lah. Okay, kita akan umumkan seorang pemenang nanti, mungkin esok ataupun lusa kita akan sekarang ke? Oh, okay. Kejap ya, kita tengok. Ada adik-adik kita yang dah menjawab. Okay, good. Okay, Samantha Puvi daripada Indonesia. Okay. Saya dah pun memilih pemenang kepada soalan-soalan tadi. Kita nak umumkan ke? Boleh kita umumkan? Okay, pemenangnya adalah adik Fatihah Qalbi Kamarudin. Tahniah kepada adik Fatihah Qalbi. Mak dia. Oh ya ke? Mungkin dia guna ni kot. Facebook mak dia. Okey, terima kasih untuk sesi pada hari ini. Anda akan bersama saya di Teacher Shida di Exploria TV pada esok hari. Okey, sila nantikan saya pada pukul 3:30. Bye. Huh? Oh, saya tak faham. Sekejap. Thank you.